supaya mencari daerah tempat jembatan Silamatan berada. Saya sudah berada di daerah Jatinegara ya. Ini jalannya sangat besar sekali. Kalau menurut informasi sih, jembatan Silamatan itu berada di daerah Cidadukan ya. Dan tadi saya melihat pelang bahwa ke Cidadukan itu lewatnya ke jalur sini, jadi petunjuk arah. Dan saya pun agak sedikit pusing ya untuk mencari keberadaan jembatan ini karena saya kurang hafal daerah Subang ini, apalagi ini Subangnya udah termasuknya Subang yang ujung perbatasan. Ini saya kurang hafal. Oke, mudah-mudahan bisa ketemu lah dengan jembatan. Saya lihat untuk Subang bagian utara itu masih banyak sawahan dan sini sangat panas sekali. Matahari sangat menyengat, jalanan rusak, dan udara sangat panas sekali. Tapi tidak mengurungkan niat saya untuk mencari keberadaan jembatan Silamatan. Oke, saat ini saya berada di daerah Cigarukdak, Sindang Jaya, Kabupaten Subang ya, Cipunegara, Kecamatan Cipunegara. Di sini ada bekas jembatan kereta ya, tepatnya jembatan bekas lori perkebunan. Ini kita bisa lihat masih ada bekas rel-relnya, dan sepertinya jembatan ini cukup rawan. Kita lihat dari warna-warninya, ini dirawat oleh masyarakat ini. Jembatan ini berada tepat di atas Sungai Silamatan, Cipunegara. Nah, di sebelahnya itu ada jalan raya. Tapi menurut informasi jalan raya tersebut, jembatan jalan raya itu baru pembangunannya. Dulunya sebelum ada jembatan itu, masyarakat itu memakai jembatan ini sebagai transport ya, untuk transport menyeberang. Sungai Silamatan ini bekas jembatannya. Jadi lori ini dulunya diperlukan untuk mengangkut hasil perkebunan karet dari daerah Manyingsal terus dari Cipunegara menuju Cigarukdak. Jembatannya masih kokoh, dan uniknya di sini jembatannya masih terawat warna-warni, jadi bagus ya kelihatannya juga. Nah, ini bekas jalur keretanya juga kecil, dan lebar spurnya juga, ini spur lori yang untuk perkebunan, biasanya yang ada di perkebunan-perkebunan.
sebagai alat penyambung setiap rangka baja. Jembatan ini menggunakan sistem baut ya, meskipun ada beberapa yang menggunakan pakling seperti ini, tapi kebanyakan sini menggunakan sistem baut. Di atas itu mesti menggunakan baut. Mungkin karena beban yang dilaluinya tidak begitu berat, karena merupakan hanya kereta lori, jadi menggunakan baut, tidak menggunakan paku keling. Walaupun ada sebagian yang menggunakan paku keling, tapi tidak semua. Kita lihat juga menggunakan sistem baut. Jadi persis kayak jembatan-jembatan seperti sekarang ya. Kita lihat ke bagian bawahnya konstruksi seperti apa. Ini konstruksi bagian bawahnya. Kita lihat sini rupanya menggunakan rangka baja juga, atau mungkin ini hasil dari konstruksi ulang waktu jembatan ini digunakan sebagai jembatan jalan raya. Karena kita bisa lihat di sini untuk konstruksi rangka baja dulu mungkin selebar ini selebar ini, dan ini sisanya telah diperbarui. Kita lihat sebelah sana itu hanya lebarnya cuma segini doang. Oke, dari penampakan dari bawahnya seperti ini, dan sangat menarik sekali karena warna-warnanya yang mencolok. Sebelumnya juga saya bingung ini jembatan ini berada di tempat sebelah mana, karena saya juga baru ke daerah sini. Tapi alhamdulillah saya bisa menemukan tanpa untuk bertanya kepada orang. Dari bawahnya kita lihat ya. Saya melakukan perjalanan ini sendiri ya, karena saya sudah terbiasa melakukan perjalanan-perjalanan seperti ini sendiri, karena mungkin jaranglah ada orang yang mau untuk saya ajak belusukan seperti ini. Mantap lah, mantapnya itu karena apa? Karena warga di sini masih peduli gitu terhadap peninggalan zaman kolonial. Jadi jembatan ini masih dijaga dengan baik, malah warga mempercantiknya dengan mengecat dengan cat warna-warni dan bersih gitu ya, tempatnya masih bersih. Jadi walaupun jembatan ini sudah tidak digunakan karena ada jembatan yang baru, tapi warga itu masih tetap menjaga jembatan peninggalan Belanda ini. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Jadi salut lah untuk warga. We'll be right back.
dari bawah sini tadi saya melihat ada yang unik. Nggak tahu saya tulisan apa ya, tapi ini membuat saya penasaran. Dan ini himbauan ya. Nah, ini. Oh ya, jadi ini tuh bukan himbauan sih. Jadi salah satu untuk minta tolong ya, jadi mohon bantuan dana dan partisipasinya pelestarian dan pemeliharaan peninggalan tempo dulu Sasak Cilamatan. Ya, ini karena sesuatu yang sangat positif sekali. Jadi warga di sini juga sangat amat peduli terhadap jembatan peninggalan Belanda ini. Jadi mereka itu tidak membiarkan begitu saja jembatan ini rusak. Jadi semoga saja apa yang warga daerah sini lakukan untuk menjaga aset sejarah ya, bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain.